Rekruting telaten urus anak saat Indah Permatasari kembali kerja, banjir pujian. Artis Indah Permatasari kembali ke dunia hiburan setelah melahirkan anak pertamanya pada tanggal 1 September tahun 2022. Indah Permatasari pun akan membintangi sejumlah film sekembalinya ke dunia hiburan. Meski demikian, Indah Permatasari mengaku tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Pelan-pelan aku bisa comeback lagi, tapi kan itu juga enggak mungkin aku tinggalkan seluruhnya tanggung jawab aku sebagai ibu, kata Indah Permatasari. Ia juga membagi waktu dengan sang suami, Ari Kriting, untuk mengurusi anak. Apabila dirinya ada syuting, Ari Kriting yang mengurus anak. Begitupun sebaliknya, jika Ari yang sedang ada kerjaan, maka Indah yang mengurus sang buah hati. Bang Ari juga kalau aku kerja Bang Ari pasti ada di rumah, kita udah janjian kalau ada yang kerja satu di rumah, ujar Indah Permatasari. Bersyukurnya, Ari Kriting telaten untuk mengurus anak. Dia telaten banget dari hari pertama lahiran dia langsung ngurusin karena aku kan caesar. Jadi kebapak-bapakannya udah keluar, jelas Indah Permatasari.